Bismillahirrahmanirrahim. Macam majlis anugerah pula sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Terima kasih kepada bagi pengacara majlis, dihormati Tuan Imam, dihormati pengerusi dan seluruh tuan kuasa, dihormati para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam ini kumpul dan berhimpun di masjid ini sekiranya di antara maghrib dan isyak sebentar saja. Mana kalau kita balik ke rumah pun tak sempat nak berlama-lama. Jadi eloklah kita duduk sekejap. Mudah-mudahan luang masa di antara maghrib isyak ni dapat kita manfaatkan sedikit. Satu bagus kita orang Malaysia ni ialah kita banyak ke kelas pengajian. Tinggal lagi sama ada kita nak atau tidak saja. Dan tambahan pula sekarang ini ada pula secara online. Maknanya kalau sambil baring pun kita boleh mengikuti kuliah. Biasanya memang begitulah. Yang penting ialah kita nak supaya hari-hari dalam kehidupan kita itu sentiasa kita mendapat sesuatu yang boleh untuk kita manfaatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kerana kita tak tahu ke depan itu bagaimana. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis 2996. Pasal orang masjid ni rajin mengaji. Dia kena bagi itu canggih sikit. Siap dengan nombor sekali. Cuma jangan tikam sudahlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Faham? Sulam balik. Nampak macam tak faham tu. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba itu maridah, sakit, yalah, kan kita pun tak tahu kan ke depan bagaimana. Dia mudah-mudahan sihatlah, harapannya begitu. Lepas tu kita apabila tengok orang sakit atau orang ditimpa musibah, maka berdoalah untuk kita. Dan sekadar menengok je, tengok sian gitu dia. Khatib suk, kita pula yang kelentang pula, orang pula tengok sian. Sebab itu ada satu doa yang bagus kita amalkan. Apabila kita tengok orang sakit atau orang ditimpa musibah atau orang diberi ujian, maka bacalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ulang sekali lagi. Nah, tak apa tuan, benda ni kan ada live rakaman, saya pun pening kepala, tenang aje. Saya tengok yang menulis, beria menulis, laju menulis. Saya takut tak bunyi terus sekejap lagi. Alhamdulillahilladzi afani. Saya suka baca afana. Saya suka apa-apa doa pun baca na. Na tu maksudnya, kalau ilmu bahasa Arab, ini maksudnya kami. Jadi kita doa lah sekali untuk pasangan kita. Kadang pasangan kita kan pemalas-pemalas semuanya. Betul tak kak? Oh makcik, ya, orang tua tu tak mahu dia, tak tahu je. Jadi kitalah tolong doakan, atau untuk anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalaka bihi wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Maksudnya segala puji bagi Allah yang mengafiatkan kami. Afiat ni dia menyelamatkan, sejahterakan, beri sihat, semasuk sekali. Ya, afana, mengafiatkan kami. Mimma betalaka bihi, daripada orang yang diberikan ibtilak. Ya, maknanya diberi ujian, sakit, penyakit dan sebagainya. Wa faddalani ala kathir mimman khalaqat tafdila, dan melebihkan aku sikit, ataupun faddalana yang melebihkan kami sikit daripada orang yang diberikan kelebihan. Maknanya orang yang ditimpa ujian, Allah selamatkan kita. Orang yang diberi kelebihan, kita pun ada sikit kelebihan. Faham? Bahkan Imam Nawawi kata, kalau kita tengok orang yang ditakdir Allah Ta'ala diberikan dia kecacatan pun baca juga tu. Faham? Maksudnya orang tu katalah dia tak apa, tak sempurna pun baca. Cuma makruh baca kuat. Kalau orang tu tahu, nanti dia kecil hati pula. Faham tak? Kawan tu pun tahu doa tu, cik hati dia. Tapi biasanya bukan dia tahu, kita-kita pun tak tahu. Jadi eloklah sesama tak tahu. Jadi makna begitu kaedah ni baca. So yang mudah-mudahan bila kita dengar saja alhamdulillahilladzi afana mimma btalaka wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Dan lalu ke aiwi, tengok orang accident, alhamdulillahilladzi afana mimma btalaka wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Gitu. Mana baca tu doa tu Nabi ajar. Ya, cuma kata para ulama boleh baca kalau orang tu cacat pun kita baca. Sebab begitu, dan kita diberi kelebihan. Atau orang tu meniaga musibah melingkup dia, kita baca juga. Atau dia meniaga tak lelaku perniagaan dia, kita punya habislah. Ai, tutup kedai dah kak,
Hari ni tak sampai separuh hari lah, ajaib, bawa tenang. Ni mana baca tu, alhamdulillah alladhi afana mimma btalaka bi fadlan ala kathir mimman khalaqa tafdila. Sama juga kerja ke apa ke, maknanya kelebihan Allah bagi pada kita, baca. Faham? Daulah tu, boleh hafal tak boleh hafal, panjang juga baca dia kata. Alhamdulillah je tak boleh, punya pemalih kita ni tu. Daripada dulu sampai ke sudah, alhamdulillah je, malah nak menghafal. Alasan Ustaz, enjin lama kata dia. Enjin lama, masuklah minyak canggih sikit. Macam tu. Habis. Iza maridal abdu, abili suang hamba itu sakit, kata Nabi SAW, au safara, atau dia bermusafir. Sebenarnya dua keadaan ini adalah dua keadaan di mana dia ada hukum yang istimewa. Kan, orang sakit ada hukum khusus, musafir ada hukum khusus, duduk di Melaka tak bergerak tak ada khusus. Jadi dua ni keadaannya juga istimewa. Orang sakit kan istimewa keadaan, betul tak? Makan bersuap, benda tak boleh buat. Orang musafir sama juga kan, kelangkabut kita. Jadi tak payah jauh lah, tuan-tuan pergi umrah, kita memang hari-hari jaga solat sunat isyrak kita, contoh. Dan sebagian ulama kata awal duha. Tapi bila kita ke Mekah, kita nak mengejar bas punya besar, tak sempat isyrak. Habis salam kedua, dalam bas dah semain subuh. Jadi kelangkabut kena musafir, betul tak? Sebab itu musafir ni dia keta'atil minal azab, dia sebahagian daripada kepayahan. Sebab itu orang musafir dia ada hukum, boleh jamak solat, boleh kasar. Kan? Kenapa? Keadaan dia tu. Faham? Tuan-tuan ni termenung semua, kenapa? Pelik pula saya tengok. Kan? Memang bagus betul. Insaf je tengok. Makna dua golongan ni yang disebut oleh Nabi SAW. Kutiba lahu mithluma kana ya'malu, kata Nabi SAW, dicatat untuknya sebagaimana dia melakukan hal tersebut sebelum dia sakit, sebelum musafir. Makna catatan untuk orang ni sebagaimana dia buat sebelum sakit, sebelum musafir. Muqiman sahihan, makna masa dia duduk tak ke mana, dia duduk di rumah atau duduk di kampung dia je, dia tidak musafir, apa dia buat? Atau ketika dia sihat, apa dia buat? Maka orang yang apabila dia sakit, dia tak boleh buat, tetapi dia dapat pahala macam dia buat ketika sihat. Aiwah, nampak? Saya seorang sahabat, bapak dia orang alim. Kalau tak alim, orang tak angkat jadi alim majlis fatwa. Kalau sekadar macam kita ni ngajar kuliah maghrib, atau kita datang kuliah maghrib, alim majlis fatwa, ay mabuk kita. Kan? Sesama kuliah maghrib dengan kita, alim majlis fatwa, sudah. Mio orang alim. Dia telefon saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz begini-begini punya masalah? Ay, saya kata gila. Kita kan, kita kan duduk satu rumah dengan alim majlis fatwa, dah apa hal pula telefon saya? Dia kata, pak mentua saya sekarang dah lupa-lupa dah, kata dia. Jadi kalau nak tanya pun saya takut lain pula hukum keluarkan. Jadi saya menung bayang, saya kata, maknanya yelah, status dia alim majlis fatwa, tentu dia orang yang saleh, tentu dia orang yang alim, betul tak? Jadi maknanya kemudian dalam keadaan itu, artinya untuk nak ambil hukum dia sudah tidak lagi valid. Berarti
keadaan dia tidak sama sebelum, betul tak? Sebelum kan dia rujuk sebagainya. Ini menantu nak rujuk pun tak confident, kan? Bangkali agaknya pagi tadi nak goreng telur, dia goreng je batu agaknya lah, kan? Agaknya gitulah. Mak nak menunjukkan menantu pun tak confident nak tanya dia. Wahal duduk serumah, mungkin faktor ingatan. Maka saya terbayar buntung orang ni, kerana walaupun ketika itu orang tak rujuk lagi dia, betul tak? Mungkin sebab sudah tidak kuat ingatannya. Tetapi oleh kerana sebelum itu dia orang yang saleh, orang yang alim, pahalanya berterusan macam sebelum itu. Faham makcik? Tak, kita tak tahu ke depan bagaimana. Jadi kalau kita sebelum musafir rajin ke masjid, hari-hari subuh masjid, zuhur masjid, asar maghrib, isyak kita ke masjid. Bila musafir kan kelang kabut kita, jangankan nak semayang, pergi ke masjid kadang nak semayang tu pun kita singgah di RNR tak dan bagi salam. Cepat sikit encik, tengah-tengah nak bagi salam kita dah jawab sekejap, sekejap lagi nak bagi salam. Ha, nak cerita punya kelang kabut tu. Ha, tapi sebenarnya memanglah pun kita semayang di RNR ni tak payahlah panjang, bukan kita seorang nak semayang, sebab kadang orang semua kerja masa, waktu dah nak habis, dia boleh tenang-tenang surah Baqarah dia baca. Ha, tapi kan begitu keadaan kan. Bila kita musafir, kita pun susah nak semayang panjang, takut orang belakang nunggu. Kita nak solat, orang lain pula nak solat. Kadang ada tempat pula, tempat solat pun dah macam salon unisex, maknanya laki masuk, perempuan pun masuk tempat yang sama. Jadi masa tu tak boleh nak berlama-lama, betul tak? Kadang perempuan kita keluar-keluar tudung kat sini lah bawah, punya kelang kabut nak keluar, nak bagi orang lain pula masuk. Semayang tahu tudung pun singit, semayang lagi tak ada harapan. Satu nafas alhamdulillah rabbil alamin, punya laju. Makna nak sebut apabila kita bermusafir, ada banyak mungkin perkara yang biasa kita buat tak boleh buat, tetapi diberi pahala untuk dia sama macam buat. Canggih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Makna bila hadis sahih dalam ilmu usul fiqah dipanggil qati'atul thubut ma'a qati'atul dilalah. Hadis ni simple untuk faham. Tak banyak pening kembali. Nabi sebut idza maridal abdu au safara kutiba lahu maka na ya'malu muqiman sahihan. Apa benda nak takwil lagi? Tuan-tuan faham ke tidak? Di ilmu subika, dia ada kadang hadis itu sebut dia, sebut ni maknanya sumber. Quran semua katanya tersebut. Maknanya dari segi sumber dia tak ada pertikaian. Quran yang tak ada kerja pula. Ni mana ni? Quran. Quran ni betul ke? Hai, bawa tenang. Mengucap balik. Dari segi sumber tak boleh bertikai. Tapi kadang ada dalam Quran ni yang sifatnya zanniyatul dilalah. Makna dizi pendalilan atau kita pemahaman ke hukum itu atau yang disampaikan oleh Al-Quran itu sifatnya zon. Tu zon. Zon ni maknanya sama. Begini boleh, begini boleh. Dari Al-Quran sebut apa benda pula lah. Dia sebenarnya dalam kepala ni lepas ni nak balik pukul apa sampai. Saya betul lah daripada hari Jumaat, hari tuan pergi ke selatan, minggu ni memang turun ke selatan dan pergi melawat pejabat saya di sebelah selatan ni, masuk dalam Melaka. Jadi dalam kepala ni dia macam beraduk mikirnya, kang balik kang berapa sampai besok program, tak ada harapan. Dia campur semua, sambung balik mana tadi. Tu misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan
orang yang baca Al-Quran. La yamasuhu la hadis sebut la yamasu illal mutahharun, kan? Tidak disentuh melainkan ayat Quran sebut, tidak disentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Jadi sebahagian ada yang mentakwilkan ayat itu menunjuk kepada malaikat. Sebahagian menunjukkan bahawa sebab itu Quran mesti disentuh orang yang nak minta mushaf, mestilah berwuduk atau suci daripada hadas. Berwuduk suci daripada hadas lah, atau dia tidak dalam hadas besar. Jadi maknanya di sini takwilan atau yang lain lah yang biasa tersebut dalam payah sangat library tutup sekejap, ya. Maknanya dalam bab berwuduk, kan, berwuduk orang yang bersentuhan, kan, batal atau tidak wuduk, ya, bersentuhan lelaki perempuan batal atau tidak wuduk. Ini hukum yang dipanggil dari segi pendalilannya zanni. Ada pandangan kata maksud sentuh di situ ialah jima, itu mazhab Hanafi. Maka bersentuh lelaki perempuan tak batal. Mazhab Syafi'i, sentuh batal kerana ada dalil lain lah. Jadi maknanya dari segi pendalilan itu, apabila dia tidak satu yang sifatnya jelas, maka datang pandangan yang pelbagai. Tuan-tuan boleh faham ke tidak ni? Tak ada harapan nampaknya. Macam mabuk je aku malam ni. Ya. Tak, yang saya nak sebut, ayat Quran dari segi sumber tidak ada pertikaian. Tetapi dari segi pemahaman ke hukum, misalnya, boleh jadi ada pertikaian. Boleh jadi ada pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga. Betul tak? Itu dari segi pemahaman kepada hukum. Tetapi dari segi sumber hukum, ulama sepakat mengatakan dia tidak ada pertikaian. Makna kalau orang pertikaikan, ini bermakna Quran. Tapi Quran bukan mesti bawa tenang. Ini Quran. Berbeza dengan hadis. Boleh jadi hadis tu, misalnya kata periwayatannya daif, lemah, tidak sampai boleh untuk dijadikan sandaran. Ha, itu maksud dia. Jadi dari segi sumber hadis ada yang kuat, ada yang lemah. Ini dalam konteks untuk kita nak tengok dari segi sumber. Boleh jadi juga dia tertolak misalnya. Tetapi dari segi pemahaman ke hukum pun sama juga. Boleh jadi jelas, boleh jadi tidak. Ringkasnya yang kita bincang. Jauh nak pergi. Yang nak bincang ni je. Jadi tuan-tuan yang jauh-jauh tu, tuan-tuan biar je lah. Siapa yang larat pergi je. Yang tak larat pergi, duduk je dendam situ, nanti kita patah balik. Ya. Jadi nak memahamkan bahawa hadis ini hadis sahih. So dari segi sumber sepakat, orang tak bertikai kerana hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, dari segi pemahaman pun jelas. Apa nak bertikai? Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia bermusafir, kutiba lahu mithlu ma kanu ya'malu, mithlu ma kana ya'malu, dicatat untuknya sebagaimana dia buat sebelum, sahihan muqiman, ketika dia sihat. Maknanya dia sakit sekarang, ketika dia sihat macam mana? Oh, sihat Ustaz, dia rajin pergi masjid, sekarang tak pergi masjid. Setiap hari dia dicatat 5 kali pergi masjid. Tuan-tuan, kita faham hadis ni, jangan tuan buat cerita mengamukan pula. Padahal Ustaz selalu nampak dia macam ada je. Mulalah mengada tu. Makna pahala tu tetap dapat. Ya? Begitu juga orang yang musafir, selalu datang masjid, tak datang masjid, pasal dia musafir, maka dapat pahala tetap sama sebagaimana dibuat sebelum. Macam canggih tu. Sebab tu kita kata tadi, jadi makna sementara boleh buat standby, kan? Jangan buat modal sudah lah. Rajin pula sekarang, senang besok orang sakit tak payah buat, pahala dapat je, kata dia. Lain macam pula pahaman dia. Mana begitu, eh? Sama juga dulu kita ada duit,
Sekarang duit tak ada. Dulu rajin sedekah. Pasal duit banyak. Bagi, 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 bagi. Masjid. Kipas tak ada. Kita pasang kipas. Kipas kecil sangat. Tak kuat. Kita pakai kipas helikopter. Ganti kipas helikopter. Kipas helikopter pasang. Tapi tak sejuk sangat. Kita tukar aircon. Tukar aircon. Semua dibagi. Aircon pun tak sejuk. Kalau boleh kita bawa ais kutub utara. Pergi sini. Dia bawa ais kutub utara. Ha, macam itulah. Sekarang, tuan, kita rasa nampak kepala pipe hilang banyak. Itulah, insyaAllah nanti saya cuba usahakan. 4 bulan, satu kepala pipe pun tak jumpa lagi. Kita kata, sekarang susah nak minta dengan dia. Bawa tenang, bang. Mungkin dia ada masalah. Tapi kena ingat, pahala dia tetap dapat hari ini. Pasal, sekarang dia susah nak sedekah. Mungkin dia ada masalah kewangan. Tapi ketika dia duit banyak, dia bersedekah. Ketika dia dah tak ada duit, pahala dia tetap jalan sebagaimana dia sedekah selalu. Nampak? Ha, itu yang penting tu. Sebab itu kata Nabi SAW, apabila dia sakit, apabila dia bermusyafir, menunjukkan gambaran yang luar daripada biasa, dia tetap dapat pahala yang biasa dilakukan. Ha, tu. Jadi sebab itu kita makcik, oh makcik, duduk semayang atas apa? Atas apa kena nama pula lah, atas kursi. Kadang makcik ni, tahulah ustaz, sekarang semayang atas kursi lah, bilalah nak dapat semayang macam biasa balik. Tenang, walaupun semayang atas kursi, tetap pahalanya macam dapat sebelum semayang atas kursi. Ha, pesat sebelum memang semayang dah, cuma sekarang lutut problem. Tapi kalau lepas lutut problem baru semayang, ni makna tak ada. Ha, sebab tu kita dalam kehidupan ni makna kena bersegera. Wasari'u, kata Allah Ta'ala. Kan? Bersegera. Buat. Kan kita tak tahu besok ni. Kan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Ya? Misalnya, dalam surah Ali Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Apa yang berlaku kepada engkau ketika ini, dia pernah berlaku kepada orang lain suatu ketika dulu. Walaupun ayat ni kata para ulama dari segi asbab nuzulnya turun untuk menceritakan tentang perang Uhud. Kan? Kerana perang Uhud, Rahud kalah ke menang? Kalah. Ha? Seri. Yang pertama kalah, yang kedua menang. Saya, ini bukan cerita umrah tak umrah, tapi saya nak beritahu bahawa saya memang bawa orang pergi umrah. Ini bukan iklan ni, bawa tenang. Tapi lebih kurang promosi lah. Cuma yang saya nak beritahu tu, sebagai nak beritahu sumber tu sahih. Ha, begitu. Saya bawa satu orang, dia ni orang besar dalam tentera. Pangkat Datuk lah, tentera ni kalau prebet tak boleh pakai Datuk. Mana boleh, betul tuan? Kalau saya paskor. Kan? Prebet. Kan? Dia Datuk pula. Daripada sarjan tu, mana mahu. Kan? Sarjan manggil dia, Datuk. Terbalik, siapa yang nak komand siapa Datuk? Dia ni pangkat besar. Bila saya sampai di Bukit Uhud, saya bercerita. Dan bila saya kata, sebenarnya kalau mengikut kaedah peperangan zaman dahulu, Islam tidak kalah. Dia kata, lepas tu dia datang jumpa saya, dia komen, ustaz saya nak komen sikit boleh, cerita Bukit Uhud tadi. Ah sudah, saya kata, askor pula komen saya. Dia kata, sebenarnya apa yang ustaz sebut tadi betul. Ini saya bukan sebut betul dari segi cerita Bukit Uhud tu, betul dari segi pemahaman tentang peperangan zaman dahulu. Kalah apabila dia dikuasai. Dia panggil apa? Setelah ni? Tak, yalah, orang putih lah sikit. Apa nama? Ha? Conquer. Macam tak orang putih sangat macam tu. Kan? Maknanya, bila dia ditawan, dikuasai, baru dikira kalah. Kalau sekadar terbunuh ramai, belum kalah lagi. Ya? Yeah? Nampak? Dia macam tu. Zaman dulu kan macam tu. Jadi maknanya, negara tu ditawan, maka kalah. Kalau datang perang,
mati ramai, dia lari balik, tak kalah lagi zaman dulu. Kedah dia begitu. Jadi suatu perang Uhud, dari disiplin peperangan, ilmu perangan, tak kalah. Sebab Nabi datang balik ikut ya orang musyrikin. Selepas tu bahkan Nabi syaratkan yang nak ikut untuk kejar dia orang ni hanya yang pergi perang tadi saja, 7 orang dalam keadaan cedera-cedera begitu, yang itu saja yang boleh ikut, yang lain tak boleh ikut. Ha, kata beberapa ulama, Nabi nak menunjukkan bahawa kita masih gagah tu. Baik, maka dalam perang Uhud memang orang Islam menerima tentangan yang hebat, ramai yang syahid. Maka kata beberapa ulama, sebab nuzul ayat ni ialah peperangan Uhud. Cuma dipakai dari segi umum ayat ni. Dalam konteks kita memahamkan ayat, dipanggil al-ibra bi umumi lafz la bi khususi sabab. Jadi ayat ni menceritakan tentang apa yang berlaku pada kita orang sebelum ni dah berlaku. Bukan baru. Kita berniaga rosak, teruk. Sebenarnya orang lain pun ada berniaga teruk, bukan kau seorang ni. Kita kahwin, kemudian rumah tangga kita hancur. Orang lain pun, bukan kau seorang. Dan kau bukan yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Begitulah seterusnya. Sakit dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ini realiti kehidupan. Watilkal ayyamu nunawwiruha bainan nas. Begitulah hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Jadi sebab itu artinya untuk kita fahamkan ialah putaran ini akan terus berlaku. Sebab itu bila kita tengok orang tadi baca doa tu, kerana kita kena ingat ini putaran dia, putaran kita belum tahu kan. Dulu ada satu rancangan apa roda impian kan, kita putar halim kata dia, putar kan, elok kawan tu dah dapat banyak duit, muflis kata dia, kosong balik. Yang kawan sebelah muka ada harapan menang, ada harapan, putar, saya putar, dia pun muflis badan muka. Makna begitulah kehidupan. Itu kita tak tahu. Lepas tu kita tengok, kita yang muda bawa motor sebagai tengok kawan tertungging dia. Dia ingat itu hari dia tertungging, hari kita tertungging belum tahu lagi. Makna begitu. Faham cik? Baik tu kita boleh tengok anak orang gagal periksa, jangan gembira nak. Gagal anak dia, kesian ni, kesian. Dia punya kesian tu macam gembira, kita pun confused. Dia punya kesian macam gembira. Sebab apa? Kita tak tahu hari kita bila. Tu. Sebab itu apa benda pun doa je lah. Baik doa, sebab turn kita akan sampai. Turn akan sampai, bertenang kan? Cuma belum sampai turn saja. Tengok anak orang berjaya ni tak lama, mulalah akan update Facebook masing-masing kan, result jahanam keluar kan. Maknanya anak masuk asrama ni, masuk asrama ni semua kan. Hari ni merupakan hari yang bermakna buat kami, tak sangka Alung dapat masuk asrama. Ya Allah, jadikanlah anak aku berjaya. Oh, kau main lagi doa kat Facebook kan, betul-betul sembahyang tak berdoa pun, kat Facebook je berdoa. Kita tengok sabar, hari dia, hari tu kan bertukar, kena ingat ya? Sebab itu Allah beritahu kehidupan dia akan sesi tukar, dia tidak akan kekal situ. Makanya apabila ketika kita sedang kaya, beramallah dengan kekayaan tu. Bila tengah duit banyak, sedekah, kerana akan sampai masa besok duit sikit. Supaya ketika kita sudah tak mampu untuk nak berikan daripada harta kita, kita masih lagi dapat pahala. Macam, faham? Simple. Jadilah, kalau kita boleh faham hadis ni malam ni, kan, cerita panjang pun tuan-tuan bukan faham. Kata fungsi tadi, kita ceramah, lepas tu azan kita berhenti, lepas tu sambung balik ceramah. Canggih tu, sambung balik ceramah setengah masjid, kita berhenti Ustaz, nanti sambunglah dalam 5 minit ke 10 minit. Ni tak, kita sambung balik ceramah.
Maknanya sambung tu ceramah balik tu. Tuan-tuan bayang, tadi ceramah 40 minit, ceramah lagi 40 minit lagi. Pukul 10 baru balik. Boleh? Boleh eh? Saya tahu orang masjid ni memang rajin mengaji. Tuan-tuan baliklah pukul 10. Saya, azan isyak, saya baliklah. Saya nak balik jauh. Memanglah saya anak orang Melaka, tapi saya tak duduk Melaka, saya duduk di KL. Kampung saya di Melaka. Jadi sebab itu kita sihat, buatlah amalan. Apa yang kita boleh buat? Makanya belajar pula. Ini satu perkara pula. Sebab itu dalam hadis kata Nabi SAW, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia baik, dipahamkannya agama. Belajar. Dan kita, kalau kita ni dari dekat pencen baru nak mula, jangan bertenang sangat. Faham makcik? Saya ulang balik. Kalau kita ni nak pencen baru nak, dah dekat pencen baru nak mula, jangan bertenang sangat. Sebab ada hadis Nabi SAW, Allah bagi excuse dalam hadis sebut kepada seseorang ilam berin. Ya. Sampai ajalnya itu dipanjangkan. Maknanya orang ini kalau dia mati, dia tak tahu ni, tak tahu itu, taharah tak tahu, ini tak selesai, boleh consider. Boleh consider. Kan? Mungkin umur 20, 23 meninggal. Bab taharah tak selesai lagi. Bab mandi wajib pun tak selesai lagi. Ikut suka dia. Air dia tak kira mustakmal, tak mustakmal, minta najis, tak minta najis. Air teh pun dia buat mandi wajib. Contohlah. Tuk no. Boleh bincang lagi. Dalam hadis tersebut. Hatta ballagahu sittina sanah. Sampai dia dipanjangkan umur 60 tahun. Makna abis 60 tahun, no excuse. Understand? Saya kalau cakap betul tu makna marah sikit lah tu. Makna dalam hadis sebut Nabi kata sampai umur 60 tahun masih tu tak ada excuse. Faham makcik? Maknanya ketika itu kalau dia dicabut nyawa, semayang tak sah rupanya. Pasal pergi tandas tak bersih, dia buang air. Kan? Main istinjak tu tak bersih. Dengan semayang boleh terkencing lagi. Sebab itu disuruh, diajarkan, apabila ketandas buang air, pastikan bersih, jangan kabut. Tenang duduk lama. Bukanlah duduk lama, duduk sambil tengok movie pula. Kan? Maknanya biar bersih-bersih air kencing. Sebahagian pandangan kalau kita baca dalam kitab-kitab, disuruh supaya kita buangkan saki-baki kencing tu. Ya, kita apa nama, tolak air kencing yang baki pada saluran kencing. Kalau lelaki, orang puan ditekan di ari-ari ni supaya keluar. Dan batuk, bukan batuk, dehem. Apa hal pula tiba-tiba batuk, batuk dehem. Gitu. Alah, tak payah nak malu-malu, memang semua dalam tu terkencing. Bukan orang main bola dalam tu. Supaya hilang sakit baki. Tapi kalau umur 60 tahun tak selesai lagi bab tu, kata Nabi SAW, tak ada excuse di depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku masa tu pencin 60. Lepas 2 bulan pencin, kau cabut nyawa. Aku baru nak belajar. Tak ada. Itu bukan saya sebut. Nabi sebut dalam hadis sahih. Nah, sebab itu kita pesan, makna kita yang lambat ni, cepat sikit. Jangan banyak ngeteh, ngopi. Tapi bukanlah maksud tak ngeteh dah. Jom ngeteh. Aku tak ada masa dah. Oh, insaf no nampaknya. Bukan. Maksudnya, jangan buang masa banyak no. Belajar lagi. Apa benda yang tak tahu, kemahkan lagi. Apa benda yang sepatutnya. Kerana satu, kita tak tahu mungkin akan sakit. Jadi khawatir. Masa itu kita tak boleh buat dah. Tak boleh buat dah. Kan? Orang panggil apa? Lupa-lupa tu panggil apa? Apa benda lah payah nama penyakit tu?
Ha? Ha, yelah nyanyut tu cakap Melayu. Orang putih, orang putih, orang putih. Ha? Apa? Alzheimer. Alzheimer. Betul eh? Takut lain bunyinya. Tak ada doktor sini. Alzheimer lah tu. Yang lupa-lupa tu kan. Jadi maknanya orang lupa ni dia ada peringkat. Dia ada peringkat mild ataupun peringkat moderate ataupun yang teruk tu lah. Yang teruk tu memang tak ada semayang lah. Itu memang dia tak tahu apa. Tengah semayang boleh tanya orang. Rekat berapa eh? Ada pula yang melayan? Empat. Ah, okey. Terima kasih. Ya. Itu teruk. Jadi kalau mild, moderate masih lagi kena. Sebab dia masih tahu, cuma dia lupa. Sebab tu saya ingat baru ni di apa ni pun saya ada bagi tahu. Dalam tanya losak pun saya ada sebut bab ni. Jadi orang ni kita kena bantu. Bila dia berwuduk, bang dah wuduk belum? Dah. Basuh muka tak? Oh basuh muka eh? Lupa pula. Ah basuh muka. Mana bantu dia? Lepas basuh muka apa dia? Tangan. Ah betul lah tu, betul. Dia pula betul kan? Dia bukan tengah langsung, dia tahu. Cuma kena bantu dia ingat. Nah itu yang kalau yang menerik lah. Jadi bantu dia. Jadi semayang pun bantu. Rakaat memang kadang dilubuk 3-4 manjang tak cukup aja kerja. Ha, sebab itu ada orang disiap buat alat untuk bantu ingat rakaat. Fatihah semua dia ingat, tak ada masalah. Rakaat dilubuk ya? Azad, ayuh kita bertenang seketika. Jangan ke mana, kembali semula selepas ini. Sayyidina Muhammad al-Wasilah tawal fadilah al-Sharaf al-Dari al-Ahlam wa ba'asul al-Qaf al-Hamdulillah. Kita sambung sikit lah eh? Sikit je, jangan risau. Yang nak datang semayang isyak tu, jangan balik dulu eh? Sekejap pendek je, insyaAllah eh? Sian pula, kadang orang datang semayang isyak, kita tak habis kuliah, balik ni tak dapat pahala separuh malam ya? Nabi SAW sebut solat isyak Jumaat dapat pahala
seperti solat sepenuh malam. Subuh Jumaat seperti malam sepenuhnya. Kita ceramah tak habis, mabuk orang tu balik ni. Bukan sepenuh malam, separuh jalan je dik. Malam tidak naik. Jadi tuan tenang sekejap, sekejap je. InsyaAllah 10:30 kita habis. Tak. Jadi maknanya orang ni tadi dia buat. Saya tanya, ni tujuan tak apa? Dia kata, Ustaz, supaya orang yang apabila solat dia terlupa, dia boleh ingat rakaat dia. Ha, tu kita panggil bantu tadi. Ha, boleh, ini memang boleh bantu. Tak ada masalah. Dia bukan dia bercakap pun. Bukan alat tu bercakap rakaat pertama eh. Tak. Dia pakai sensor. Dia bila sujud dua kali keluar satu lampu menunjukkan satu rakaat dah habis. Sujud dua kali keluar lampu kali lain pula. Ha, dia tak payah nak mikir ni lampu ni lampu apa tak payah ni. Dia memang keluar dua lampu, mana dua rakaat. Tiga rakaat, rakaat ketiga keluar lampu ketiga. Ha, jadi kalau di maghrib habis dah. Dari akhir. Ha, tu boleh. Tak ada masalah, boleh. Itu antara kaedahnya. Supaya apa? Supaya boleh bantu orang yang dalam keadaan begitu. Ha. Cuma masalah kita tahu besok kita bagaimana. Ha, sebab itulah sekarang kena buat. Masa sihat tu kata Nabi tu. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin. Ha, mana begitu? Kerana ketentuan tu tak tahu. Ni yang Allah sebut watilkal ayam nudawilha bainan nas. Pegang ayat ni. Jadi orang yang dapat laba, laba kan orang Melayu panggil. Maknanya dapat untung. Tak kiralah kita untung sebab KWSP keluar ke. Kan? Bila pencen KWSP kan banyak. Banyak nyamin. Ada orang KWSP sampai 900 ribu. 100 ribu. Kahwin seorang dekat Bandung. Ah, habis. Ni bini dia ceritalah. Bini dia ngadu. Tak guna suami saya Ustaz. Ai, saya kata sabar, tenang. Dia keluar KWSP, dia pergi ke Bandung kahwin kat sana. Bertuah betul kata dia. Dia lupa. Sebab putaran tu akan datang. Ha, so tu fikirlah. Sementara ada. Ada orang dia tanya saya, kata Ustaz, betul ke kalau KWSP kita kena zakat? Eh, saya kata kena lah. Oh, dia bukan dia nak bayar zakat siap. Siapa pula nak bayar zakat untuk tuan? Tuan lah bayar zakat sendiri. Habis kalau duit dah habis, ai, dah habis baru tanya. Kadang-kadang orang begitu. Sebab itu kena belajar. Sebab kita tahu apa yang betul kita buat. Sebab kita tidak bazirkan persediaan-persediaan yang boleh untuk kita lakukan sebelum waktu-waktu yang tak mengizinkan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW tadi. Ha, itu konsepnya. Jelas? Hai, orang Melaka, jelas ke tidak? Ha, kita mengaji ni nak bagi jelas je. Dah jelas, habis lah. Itu je. Kan? Cerita panjang pun tuan tak faham buat apa. Yang penting faham. Jadi lepas ni kena mikir, apa nak buat. Jadi kalau kita perlu wakaf, wakaf lah sekarang. Orang kita suka dah mati baru nak tunggu. Tak. Saya buat upah haji untuk orang dengan ni. Ini pun bukan nak cerita saya punya sepis, bawa tenang. Ya. Saya tahun ni pun saya tak buka lagi. Sebab masih lagi taradud. Tahun sudah, saya pergi ke Mekah. Musim haji. Saya bawa jemaah furoda saya. Yang furoda-furoda orang kata tak terbang tu. Kan? Itu kan semua. Ada je yang terbang. Faham? Kita yang pergi cari yang tak terbang, kenapa? Tak ada gaji. Saya balik musim haji baru ni. Tiga-tiga, beritahu Ustaz, tanyalah Ustaz, Ustaz punya live, cerita haji furoda. Pasal 380 orang tak terbang tu. Jadi kes. Saya cerita. Jadi sebenarnya kaedah tu kena betul. Ya, bukan salah. Haji tu memang wujud. Memang wujud. Lama dah, bukan baru. Jadi cerita dia, tahun sudah, punya susah nak masuk Arafah, ada juga orang buat badal haji. Itu yang mabuk kita mikir. Ha. Saya di Mekah. Kita nak masuk tu. Yang stiker betul, semua betul. Original. Lama duduk dekat, dia panggil checkpoint Arafah tu. Dia goresnya kami punya stiker dekat bas, betul ke tak betul. Sebab memang ada yang stiker tipu. Biasalah, orang. Tapi ramai orang buat bahji, kita pun jadi mabuk. Macam mana gaya dia buat? Dia buat kat Arafah ke?
dia buat kata nak aim je haji tu. Ha. Mana nak cerita keadaan. Tahun ni orang tanya, "Ustaz, ustaz buat berapa ringgit?" Kata, "Saya mula tahun ni senang je. Berapa tabung haji buat tu saya buat." Mahal dia kata tabung haji, yang murah sikit tak ada. Hai. Mak bapak engkau tinggalkan duit, engkau kira yang murah. Tuan-tuan faham ke tidak? Jangka kita sepatutnya sebelum diparaid harta tu, selesaikan dulu kewajipan si mati. Dia ada keparduan, kewajipan. Fardu apa? Puasa, haji. Itu fardu. Makna tu ranking first. Duit berapa bapak kita tinggal? 100 ribu. Adik-beradik 3 orang, semua lelaki. Okey, kongsi, tak ada masalah. Tapi sebelum bagi-bagi, bayar dulu. Puasa, berapa lama tinggal? Dia hitung. Kira. Saya tanya dengan Ustaz Zakat Melaka, saya tak pasang sangat patuannya apa. Saya tanya Ustaz Zakat negeri lain. Saya kata, kenapa kita pakai pandangan yang tak digandakan kalau dia tak puasa? Dia kata, "Ustaz, kita bincang dalam muzakarah patuan untuk zakat supaya orang nak untuk menyelesaikan. Sebab kau tidak ganda. Faham tak ganda? Tuan-tuan tak puasa tahun ni, sampai tahun depan tak puasa, dah kena fidyah." Maknanya fidyah dan qada. Tahun tu lagi tak bayar. Tak bayar pula, tak qada. Kena double fidyah. Dulu cepat, naik 2 cepat. Kali 30 hari. Tahun sebelum lagi tak payah, naik lagi 1 cepat. 3 cepat kali 30 hari. Berapa lama tak kata? 60 tahun. 60 kali 30. Kemudian tahun depan pun tak pasal juga. 59 kali 30. 58 kali 30. Berapa semua? 2 kontainer. Mabuk dia nak bayar. Jadi bila saya tanya kawan-kawan duduk dekat setakat, dia kata, supaya orang selesaikanlah. Ini urusan si mati, sian. Nanti dia mikir, "Ui, 2 kontainer, siapa yang nak bayar?" Lantaklah orang tu. Siapa suruh dia tak puasa ke tidak? Wahal kau tu tinggalkan harta. Maka sebab itu dia ambil patua yang tidak menggandakan. Faham tak? Main ni tinggal 30 hari, 30 cepat. Itu saja, tak ada yang ganda. Melaka, tuan kena ikut Melaka lah. Marah Ustaz Alim dia. Melaka macam mana? Tak sempat tengok Melaka punya. Ganda, tak ganda? Ganda. Ah, Melaka kena ganda. Faham? Jangan tuan mengada pula. "Oh, saya nak pakai patuan negeri lain." Ay, tak. Dia siap boleh plan nak pakai patuan negeri lain. Bukan dia plan nak puasa. Dia plan nak pakai patua. Payah tu. Suatu selesaikan fardu dia dulu. Kemudian baru yang wajib. Lagi, haji. Tak pergi haji. Selesaikan. Duit 100 ribu. Patut ambil uang satu sini, hantar dia pergi haji. Buat haji untuk bapak si. Berapa jumlah pergi haji? 30 ribu. Pergi 30 ribu. Itu sebetulnya. Mana mahu kita 30 ribu tolak haji? Rugi kita kata dia. Rugi dia. Ha, sebab itu, kita jangan tunggu dah mati. Faham orang Melaka? Oh, makcik. Faham ke tidak? Jangan harap anak-anak, tak ada mana. Saya sebut tu kan, tu saya kata, saya bukan nak beritahu saya buat haji tu, tak. Saya tahu PL orang. Beribu dah kita buat. Itulah PL dia. Ada satu lagi canggih. Dia duduk dekat Bukit Damansara. Bukit Damansara tu kan rumah harga 10 sen tu. Sewa pun mabuk kita. Saya tanya, "Tuan, mana dapat nombor telefon saya?" Dia kata, "Mak saya arwah ada bawa ustaz punya flyers." Oh, saya ingat. Saya kata, saya pernah mengajar sana. Jadi dia kata, "Saya nak buat lah untuk arwah mak saya." Boleh. Masih tu murah je. Kita buat. Masih tu masih lagi dalam 1,000 lebih. 1,700 tu. Dia kata, "Ustaz, tak boleh potongan sikit?" Hai. Saya kata, "Mak kau mati, rumah tu dekat 1 juta punya harga. 1,700 minta diskaun. Patut. Ustaz, saya nak buat upah haji yang harga 18,000. Ada tak?" Tak ada makna. Nampak? Sebab itu jangan kita harapkan nanti lepas mati anak nak buat. Kita sekarang, duit ada? Ada. Buat untuk kita.
Tapi tinggallah juga untuk budak-budak tu. Takut setiap kali ziarah kubur kita disumpah ni kita. Celaka punya bapak. 10 sen tak tinggal. Ah lagi naik pula. Tapi makna bahagian kita buat. Ini yang kita sebut tadi. Jadi selain kita nak fahamkan ketika sakit, selain kita fahamkan ketika musafir, maka kita buat masa hidup. Sebab kita tak tahu apa ketentuan ni, ke depan tu bagaimana, tak tahu. Tu yang Allah Ta'ala sebut nudawiluha bainan nas, kena putar-putarkan di kalangan manusia. Jadi kita tak tahu, takut apa yang dibuat anak orang itu dibuat anak kita. Kita tak tahu. Maka eloklah kita menyediakan diri kita awal. Buatlah semasa ada, buatlah semasa sihat, buatlah semasa mampu, berilah semasa boleh. Kerana kita tak tahu ke depan bagaimana keadaan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sekarang, besok ketika mana ditakdirkan kita tak boleh buat, kita masih terus dapat pahala. Duduk rumah senyum, tak ke masjid sekarang, pahala jalan, kata dia. Confident betul ni. Tapi insyaAllah ya, misalnya Nabi sebut dah begitu. Jadi ketika itu kita akan bergembira. Mudah-mudahan. Jadi itulah tuan-tuan yang kita nak kongsikan pada malam ini. Cukuplah tu ya. Jadi yang pentingnya buat. Ceramah memanjang buatnya tidak. Balik kan payah memanglah kata ustaz. Itu dia rodnya kita balik. Kan bukan dia nak buat. Sebab tu kita belajar dan untuk buat. Sebab tu belajar pun tak payah banyak. Sebab nak buat semua mabuk. Kan sikit je. Buat terus. Tabung mana tabung? Jalan, jalan, jalan. Tak ada harapan. Semua tengok tabung. Alamak, terlupa pula hari ni kata dia. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita. Supaya kita terus jasa mengusahakan kebaikan. Dan kita bersegera. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ruang dan kelapangan untuk kita. Masa lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit. Ini dua nikmat yang orang selalu lupa. Jadi mudah-mudahanlah malam ni jadi panduan untuk kita. Decide lah by your own. Saya hanya boleh menerangkan saja. Bukan saya bagi hukum pun. Saya terangkan saja. Hadis memang ada, ulama pun dah bincang. Kita hanya beritahu, kadang kita tak perasan. Jadi kitalah buat decision. Kan? Decision is yours. Understand? Tunjukkan nak habis tu. Main kita buat keputusan tu pulang lah. Tuan nak buat, buat, tak nak buat. Alah, memanglah ustaz cakap. Memanglah saya cakap, kerja saya. Tuan-tuan takkan suruh saya pula buat kerja masjid ni. Saya kan datang bagi ceramah. Tuan-tuan yang dengar ceramah. Jadi kerja tuan-tuan lah. Kerja saya beritahu. Yang soal saya buat tak buat, itu saya ingat Allah Ta'ala. Yang tuan sibukkan saya. Ustaz pun belum tentu buat. Dia sibuk ke kita pula. Payah. Takkan nak cakap dulu, saya tahun, minggu sudah saya dah sedekah 14,000. Minggu depan saya akan sedekah lagi 25,000. Gitu. Kan tak ada kerja nama. Jadi kita buat berpandukan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan panduan, gitulah ya. Insya-Allah. Jadi tuan, sekadar dululah untuk malam ni, cukuplah tu. Saya pun nak baliklah. Jumpa lagi 5 tahun akan datang. Kita ikut belia raya lah, senang 5 tahun sekali, 5 tahun sekali ya. Insya-Allah. Jumpa lagi wallahu a'lam. Aku lupa oleh hadza. Astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna shahra Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin.